50, 40, 30, 20, 10. Back again to my channel, Captain Ruth, channel about pilot lifestyle. Dan today, hari ini, my schedule is meet with the lawyer. Which lawyer? Lawyer for the some case. Kasus gak begitu berat, tapi yang kita harus menghadap supaya kasus ini bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat. Dan saya akan perlihatkan mobil apa ya yang saya pilih untuk ketemu lawyer. Mau yang mewah atau yang nyaman? Yuk, kita lihat aja. Okay guys, sekarang jadwal meeting dengan pengacara saya, masalah Ruko yang harus diselesaikan karena Ruko saya ditretelin oleh seorang. Nah, untuk meeting ini saya bingung mau pakai mobil apa ya. Classic? Muscle car? Atau cantik ini? Semuanya sih enak, masing-masing punya kelebihan. Tapi hari ini saya pengen yang sesuatu yang lebih santai, bisa ngeprint di mobil, bisa tanda tangan di meja, dan minuman dingin, kalau mau istirahat pun bisa, toilet ada. Jadi pilihan saya jatuh ke RV saya. Let's go. Okay guys, di masa corona ini, daripada saya harus meeting di mall atau di suatu tempat yang begitu ramai kayak restoran, lebih baik saya meeting di tempat yang lebih private dan aman. Nah, itu adalah mobil saya ini, ERP saya. Di sini sudah terdapat komputer, laptop, printer, minuman-minuman dingin, jas saya pun sudah saya siapkan. Digantung di ruang lemari dalam. Terus semuanya ada ballpoint dan kertas, semuanya sudah tersedia di ruang meeting yang kecil ini dan sangat cozy. Oke guys, sudah jalan sekarang. Yang menarik di RV saya ini, kita bukan cuma hanya bisa camping, tapi juga dipergunakan sebagai ruang meeting atau ruang kerja. Memang semua barang-barang kayak seperti baju dan lain-lain masih tersedia, tapi yang paling penting adalah toilet, juga printer dan komputer ada semua di mobil. Sudah siap, kita siap untuk menjamu tamu. Di printernya, laptopnya, dan minuman-minumannya sudah ada. Sambil menunggu tamu,
Okay, guys, sekarang saya berada di toilet, di dalam toilet. Seperti yang Anda lihat, ini ruangannya sekitar 1x1 meter, jadi cukup lega. Dan saya sebenarnya bisa berdiri kalau saya mau berdiri. Ada juga lubang udaranya, AC-nya, supaya ruangan ini tidak pengap. Dan exhaust-nya di sini. Bukan exhaust, tapi jendelanya bisa dibuka, jadi udara bisa berputar. Dan ini adalah yang terpenting, bidetnya. Dan ini yang terpenting, ada pegangan handle di sini. Jadi ini handle-nya ini juga standar sebenarnya dari HIS-nya. Cuman saya pasang kebalik, yang seharusnya ke depan ini jadi ke belakang. Seperti ini. Jadi ketika Anda berada di toilet dan mobil sedang berjalan, Anda aman karena ada pegangan. Okay, dan sekarang saya mau keluar. Digerakkan kunci yang digerakkan pakai kaki. Buka pintu. Nah, sekarang kita di luar. Okay, dan di belakang, bisa lihat, ini adalah untuk dapurnya, untuk ngopi atau membuat kopi atau masak lain-lain. Cool box, saya. Box yang sudah dilihat juga sudah ada minuman. Dan yang paling penting adalah sini, ini adalah lemari gantungan baju saya. Jadi sini jas saya sudah siap di sini ya, untuk meeting, tapi mungkin nggak perlu karena kita nggak turun tempat tidur juga nggak perlu, hanya ruang meeting di sini aja. Okay, guys, sekarang kita udah meeting di mobil. Beginilah suasana meetingnya. Jadi ada 4 orang yang bisa duduk di meja kerja ini, meja meeting. Perkenalkan, ini rekan-rekan saya, lawyernya, mereka yang akan mengurusi kasus yang saya punya. Dan mudah-mudahan cepat selesai. Okay, guys, begitu aja pertemuan dengan pengacara saya, yang mana kasus masih berjalan agar ruko saya dapat balik dan saya dapat mendirikan kafe di situ, di tempat itu. Jangan lupa subscribe, like, dan share my channel, atau komen juga boleh dengan masalah RV ini. Kalau ada pertanyaan boleh di inbox. Nah, nanti kita akan melanjutkan lagi di channel Captain Root, The Pilot Lifestyle. See you. Cheers.